Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini kita akan menggosok lagi teman, ini bahan kecubung bungur ametis. Bahannya seperti ini teman, tidak beraturan. Kita akan coba buat model cutting ya teman. Cuttingnya sederhana aja, sesuai bentuk bahan ini aja ya teman ya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama kita akan lanjut ke proses pengolahannya. Namun terlebih dulu jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih dan selamat menonton. Kita akan langsung ke mesin gerinda. Teman-teman, telah selesai kita bentuk dengan gerinda. Kita akan lanjut pengamplasan menggunakan amplas 240 namanya. Thank you.
amplas 240 telah selesai. Kita lanjut Mbak ganti menggunakan amplas 800 namanya. Amplas 800 pun sudah selesai. Kita akan lanjut pengelapan terakhir menggunakan 1000 intan dan media triplek, teman. Oke, lanjut. Ini adalah hasil terakhirnya setelah kita poles menggunakan 1000 intan dan menggunakan media triplek, teman ya. Sudah mengkilap. Ini tampilan belakangnya seperti ini aja, teman ya. Jadi saya buat seperti ini ya. Jadi fenomenanya di bawah seperti itu, teman ya, jadinya. Ini bagusnya dibuat ring tempahan yang cocok nih, teman ya. Soalnya kalau ring yang pabrikan mungkin nggak ada buat laki-laki, bisa buat istri, cewek, selingkuhan juga boleh nih dipakainya, teman ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman berminat boleh info nomor WA saya yang saya tulis di deskripsi dan pada video. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.